oli samping teman-teman, ini dia Egypt 2 tak. Kita sering pakai ini, kebetulan Alfa sudah sering pakai ini. Sekali lagi ini penilaian objektif ya teman-teman, mungkin Anda tidak sama seperti saya, bisa jadi. Ini dia untuk harga teman-teman, cukup murah, tidak sampai 25.000 ya, di bawah 25.000. isinya 0,7 ini teman-teman, 0,7 liter, 2 tip plus ID mineral. Anda tahu apa itu, yes, pokoknya itu apa komposisinya SNI teman-teman. Oh, kalau mau SMS juga ada, nanti kita ya sudah pernah coba pakai ini, nanti kita isi lagi buat review untuk konten kali ini. Kita kebetulan pakai Alfa. Untuk kemasannya ya teman-teman, ini dia. Oh, kalau asli berhologram teman-teman, tuh berhologram, kurang jelas ya, ini dia berhologram teman-teman SNI. Oh, ini sudah cukup bagus ya, kalau untuk motor harian dan untuk sesekali touring cukup bagus. Coba kita buka, ini dia, harum, cukup harum teman-teman, cukup harum kayak seperti permen karet, cukup harum. Untuk warna biru teman-teman, biru, warnanya biru teman-teman. Kita coba pakaikan nanti, tutup botol sedikit untuk kita masukkan ke bensinnya, tangki bensinnya. Oke teman-teman, kita coba pakai Alfa, kita terapkan untuk Alfa. Ini contoh saja karena kemarin sudah kita isi. Kita coba mesinnya teman-teman, Egypt Any. Oke teman-teman, kita coba. Cukup mantul teman-teman, sekali lagi ini penilaian objektif ya teman-teman, untuk Alfa. Saya kira untuk harian ya cukup bagus, tarikannya juga mantap teman-teman. Untuk Alfa tarikannya bagus, untuk harian mantap, baunya harum, harganya murah teman-teman. Kalau kantong kita lagi tipis, cukuplah buat oli ini. Untuk apa, asapnya lumayan ngebul ya, karena memang ciri khasnya 2 tak yang ngebul teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe teman-teman.
jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa lagi.